Maybe I'm getting up. Ah, done it. Anak dara mak ni kan main lagi. Makin sehari make up makin tebal sikit. Dah ada pilihan di hati ke? Ya Allah, mak ni sampai ke situ pula dia. Tak adalah. Ros kan kerja kedai pengantin, mestilah kena cantik. Kalau tak cantik, kau semua lari kau. Betul tak Pak Lem? Eh, betul. Memang yang betul. Apa yang Ros cakap tu sebenarnya betul berapa? Tengok Pak Long pun cakap setuju. Abang Long ni kan. Apa yang anak buah dia cakap semuanya betul. Walaupun benda tu tak tahu ujung pangkal. Betul aja. Aja yang betul. Takkan Long kata tak betul kalau betul. Kan Ros kan? Kan? Ha. Okeylah, Ros dah minum dah. Ros tak nak makan. Ros rasa Ros nak pergi kerja dulu. Ya, Mak. Pak Long, Ros pergi kerja dulu, ya. Saya. Tu, bekal tu, 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 tu. Tolongkan. Nak makan kau seorang, ha? Jangan bagi orang. Saya semua. Kau salam. Apa lagi, Pak Long? Makan dulu. Usin tak tahu makan lagi ke? Belum. Takut berapa lu dia balik pagi tadi ianya. Kamu nak nasihat kepada dia, jangan dibiarkan sangat. Nanti puak pandu rumah tangga. Dah lah. Lu nak pergi tengok nasi sekejap. Makan Najas, kan? Dah. Kau baru bangun? Ada dah bangun lama dah. Malam tadi kia mulai lambat. Kamu jangan temerang aku, Latif. Aku kena sangat dengan Imam Saleh tu. Tak mana ada kia mulai bersalam. Lagipun, aku harap kamu jangan sampai pecah semulang kamu. Kalau aku pecahkan temelang nanti, rosak rumah sangga kamu. Ya, aku tak mahu adik aku tu dan mangsa kamu nanti tau. Belum. Kau jagalah diri kau tu je. Tak payah nak susah-susahkan rumah tangga aku lagi dah. Tahulah aku menjaga rumah tangga aku. Ingat, apa-apa hal pun jadi dalam rumah tangga aku, kalau kerana kau, teruk nanti. Long. Ya. Nanti Long sampaikan assalamualaikum kita kat dia, eh. Long pergi dulu, ya. Yalah. Hai. Sikit je makan, Long. Dah kenyang. Itu kecil. Jangan baik-baik, eh, Long. Ya. Sayang benar awak dengan Long awak tu, ya? Assalamualaikum. 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 San. Masuk, San. Tolak je pintu tu. Aku tak kunci tu. Masuk je aku ada ni. Allah. Allah. San. Masuk. Duduk. Ya Allah, duduk, San. Hai. Petang lagi. Ya. Macam mana dengan keadaan demam kamu tu? Ada ke kebal? Aku rasa dah kebal dah. Dah berpeluh aku ni. Cuma kepala aku ni rasa pening.
Letih. Itu yang aku malas nak bangun melingkau je ni. Kamu jangan aku bawa sangat malas kamu tu. Kenalah cergas sikit. Lagi satu kamu ni. Cubalah cari pasangan-pasangan hidup. Jadi kalau kamu demam ke, susah senang kamu ke, adalah orang menolong ya. Tak adalah kamu terbungkang macam ni. San. Kau bercakap, San. Macam kau tu ada 2-3 bini. Kau tu tak pernah kahwin seumur hidup. Aku ni sekongkongnya. Pernah juga merasa. Pernah ada. Tapi kau tu tak pernah langsung. Aku lain. Aku lain. Kamu lain. Baik. Ini ada asal makhluk ini kan. Nasi goreng. Dia kata kamu suka makan nasi goreng-goreng saja. Makan ya. Sekir pun ada bawa makan dia. Makanlah. Terima kasih, San. Terima kasih, San. Kau lah kawan aku yang baik, San. Susah rasa nak cari kawan baik macam kau sekarang ni. Kau jagalah diri kau tu baik-baik. Masa aku ada ni tak apalah. Apa-apa hal aku boleh tolong jemukkan kau. Besok kalau aku dah tak ada, siapa nak buat ni, San? Kamu ni. Sepatut aku dah cakap begitu pada kamu. Bukan kamu cakap begitu pada aku. Allah. Dah makan tak? Nasi goreng tu. Aku cakap ni bukan apa. Aku tengok kau sekarang ni. Datuk sangat semput kau tu. Dah jadi. Kau melangkah masuk rumah aku ni pun. Teruk pernah semput kau. Yalah. Din. Eh, tunggulah siapa dulu, siapa kemudian. Siapa merantap, siapa nanti. Makanlah, makanlah. Mana gelasnya? Nanti kalau kamu dah sihat nanti, bolehlah kita pergi ke warung kedai. Apa ni, kampung ujung kita ni. Kita makan di warung apa janda Ina. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesyuarat. Siapa pula kata tadi? Long. Alah, Long tu dah tua. Siapa nak jemput dia? Orang macam aku ni je yang nak jemput. Sebelum mesyuarat tu nak pergi kenduri ke rumah ni, tapa tu. Dia ada buat doa selamat, apa Yasin. Lepas tu ada apa khatam Quran, untuk nyambul sunat. Lah, kenapa dia tak jemput orang? Hai, dia jemput orang lelaki aja. Perempuan tak ada. Dia buat kecil-kecil je lah. Duit. Duit apa pula lagi? RM100 je? Mana cukupnya RM100 ni? Duit minyak lagi. Duit sumbang orang lagi. Ni kereta tu pun tak tahulah apa hal. Start aja enjin, macam-macam bunyi pula dah. Dadah betul kereta ni tahu. Baru je berapa tahun. Dah rosak, asyik nak duit aja. Kamu macam abang. Kereta besi. Apa? Pak Ria,
Sabar pula. 500. Alah, kira-kira dah betul lah tu. Ada apa, Pak? Ni, Abah ada mustahak dengan kau ni. Kenapa? Abah nak pakai duit. Berapa Abah nak? 500 saja. Terus tak adalah Abah banyak tu. Banyak sangat tu. Abi, berapa kau ada? Cep. Seratus boleh, Ba? 100 saja? Ya Allah. Bolehlah. Tapi nanti kau balik, kau cakap dengan mak kau, kau nak pakai duit. Lepas tu beri pada Abah. Eh? Tapi jangan cakap dengan dia. Nanti kalau Abah dapat duit saham tu, Abah gantilah dua kali ganda. Eh? Satu-satu lah. Macam-macam kepanasan je, Nek. Aku risau ni. Aku perlukan duit malam ni juga. Saham tu akan naik malam ni juga. Ha. Lepas tu kita kena cepat. Kalau lambat, nanti melepas. Aku berapa malam buta? Tapi lihat mana buka malam buta ni, Bang. Kau ni tak belajar mualam ke? Ha? Ini saham luar negara, tahu tak? Kalau sini malam, sana siang. Ha, kalau dah pukul 12, kan dah tukar tarikh lain dah. Dah kita terlambat. Aku rugi lah kita.
Cepatlah. Teh. Apa? Tu, kenapa tu? Kenapa? Aku terlanggar tiang tadi. Nak cepat ni pasal lah tu. Nak berebut. Takut kita rugi. Bang, yang orang selalu dengar, orang yang main saham-saham ni, memang lalunya rugi. Itu yang jadi bankruptcy tu. Itu orang yang bodoh. Pasal terlambat. Ha, kita ni cepat, kita awal, kita untung. Aku kan nak banyak, pakai RM5,000 je. Nanti kalau dah untung, 2 kali ganda aku bayar dia. Kalau abang cakap siang tadi ke senang? Orang baru suruh Darul masukkan duit ke dalam bank. Tak ada duit kau bagi lembaga kemas ke apa-apa tu. Aku kadai kan. Cepatlah. Dia kata biat. Mana ada malam buta kedai bajak ni buka? Ya Allah, kenapa kau ni tongong sangat? Eh, Ahok tu aku tendang pintu kau tidak buka lah. Eh, ya Allah. Cepatlah. Lambat sekarang. Allah. Janganlah terbimbing. Cepatlah sikit. Siapa boleh? Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Oh, nanti. Ini boleh ni. Abang. Ayah. Ini pun dah lebih 5,000. Cukup boleh? Ya, cukup lebih lah tu, bang. Bagus ini aku lah. Ceng. Okey. Ni tuangkan ni dulu. Ni 600. Nanti ada lagi. Dengar betul-betul, ha? Kalau tak boleh bayar lagi. Okey. Long. Aku bukan apa-apa dengan dia orang tu. Saja jumpa aje dengan kawan. Kalau tak ada apa-apa, kenapa kau takut? Ha? Kenapa takut dengan dia orang tu semua? Aku takut apa? Bukan takut. Takut engkau tu aje. Ingat. Kau jangan pula buat cerita dengan Sal apa-apa. Nanti kau menyesal nanti. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قوم قوم يا ما يا Ah, ni ada duit sawit potong untuk minggu ni. Dalam tu ada RM5,000. Lagi 2 minggu lagi saya pergi potong eh. Terima kasih. Upah dah ambil dah? Dah Cik Sama. Ni lagi satu ni receipt jual kat peladang tadi. Terima kasih. Sama-sama Cik Sama. Okey, saya baliklah Cik Sama. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Ini baru simak. 5,000.
Besok si Syah 4. Tanah baru lagi. Tanah laut lagi. Wah. Dalam masa 2 minggu adalah 20,000. Alhamdulillah. Banyak dia. Semangat. Abang menginginkan? Tak payah. Alah. Biasalah duit kelapa sawit. Sekarang ni kan bang, kelapa sawit tengah melambung tau. Kalau kita kait sendiri, lagi lumayan. Ini tak ada laki, ada title, ada mahkota M, malas. Nak buat macam mana kan? Alah, abang tu bukan tak nak kerja. Tapi abang ni ada penyakit. Kerja lebih sekarang dah tak sihat pula. Hai. Nampak macam baik ejen ni. Nak duit lagi ke? Tak adalah. Semalam ni abang dah jumpa kawan tu, dah meeting-meeting. Diorang nak ambil 1 juta saham tu. Jadi kami bagi 5 orang. Seorang 200,000. Dalam masa 6 bulan aja dah balik modal tu, ya. Ha. Lepas tu bulan yang ketujuh tu, bulan yang ke-8, bulan ke-7 dapat 10%. Bulan ke-8 dah 20%. Sampai bila-bila? Bulan pertama 10%. Bulan kedua 20%. RM200,000 10%. RM20,000. Samalah macam duit kelapa sawit kita. Eh, duit sawit tu duit sawit ni, duit investment lain. Abang tu bukan apa, yang pasal selama ni Abang Long tu pandang abang ni hina sangat. Sengkit benar. Tak mentanglah abang ni tak ada duit, ha? Tapi yalah. Yang abang pening sikit ni dalam masa 3 hari nak kena bayar tu RM200,000 tu. Bang, RM200,000 tu banyak. Dah masa 3 hari, mana orang nak cari duit? Tak, Ayang. Ayang jangan risau, jangan susah hati. Semua tu abang dah bereskan. Ayang cuma setuju je. Boleh kan? Boleh, Ayang. Sayang punya abang. Cantiknya dia. Angah, Long tak setuju, Mak. Kalau pasal bab lain, Along setuju. Tapi kalau pasal nak menjualkan tanah pusaka 4 ekar kita ni, Along tak setuju. Apa nak jadi sekalipun, lo tetap tak setuju, Mak. Alah, Long. Bukannya banyak, no, Long. 4 ekar je, Long. Masuk tanah rumah ni. Nanti besok bila Abang Hussein dapat duit saham tu, bolehlah kita tebus balik. Ya, Long, ya? Tapi ini bukan pasal tebus atau tak tebus, Ngah. Ini tanah pusaka. Tanah pusaka ni tak boleh buat main. Kita rakyat negara ni kalau dah tak ada tanah, kita akan jadi pendatang tau. Alah, Long. 4 ekar je, Long. Tak ada mana ni jadi kudis setakat 4 ekar. Ngah dah lupa agaknya pesanan mak dengan abah kita dulu kan? Ngah, tanah pusaka ni diibaratkan seperti waris. Kalau kita jual, bermakna kita menjual waris kita. Ngah, Long, kalau ada duit, cukup duit dalam bank tu, Ngah tak nak jual lah tanah ni. Kita terpaksa jual, Long. Sebab Abang Hussein nak pakai duit tu cepat. Nanti besok dapat duit saham tu, kita tebuslah balik. Kalau kita tak boleh tebus tanah ni, kita belilah tanah lain. Takkan tak boleh? Susah sangatlah.
4 ekor tu bukan luar apa pun, Long. Banyak lagi tanah yang ada. Lepas aku bukan nak jual terus. Dapat duit, bayarlah balik. Pinjam sekejap aja. Alah, Long, aku pun tahu. Kau tu bukan suka dengan aku pun. Yalah, aku ni ngabiskan harta adik kau aja kan. Aku bukan tak nak mengubah diri, Long. Tak ada peluang. Bila ada peluang macam ni pula kau buat? Alah. Aku pun ada hak juga nak mengubah diri. Nak juga hidup kaya raya. Tapi bukan ini caranya. Bukan ini caranya, Sin. Aku tetap takkan jual tanah pusaka kita ni, ha? Dah, itu je lah. Alah, harta tu kau boleh bawa mampus. Tambah 1,000. Dah, 1,000. Dah, 1,000. Saya pun 1,000. Good. Satu lagi tambah. 6. Lagi taruh. Ambil 1,000. Air Ali. Masuk 1. Up 1 lah. Oh. Action lah. Sini dulu lah. Lagi 1. Lebih 1. Berapa? Takut kau tak boleh bayar? Kau punya bini, tanah ada, rumah pun ada tau. Dia banyak kaya punya. Apa nak heran? Bagi lah. Okey. Saya boleh pinjam lagi. Kalau lu tak boleh bayar, lu family saya kasih mati ya. Bapa lu mah? Bagilah. Bapa? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. Hei, keluar lah. Air beli. 1,000. Pinjam 1,000, bos. 1,000. Boleh bayar? Boleh. Kalau nanti ya. Panas buat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Thank you.
dia membantu tu ni. Apa dah jadi ni? Apa dah jadi? Aku tak sangka kau buat keluarga aku macam ni, Long. Buat panggil macam ni? Apa yang dah aku buat ni? Apa Long dah buat ni? Kau dah hancurkan harapan aku. Kau dah musnahkan hati dan perasaan aku, Long. Ros, apa yang dah berlaku ni, nak? Bagi tahu dengan Pak Long. Kenapa ni? Alah, nak tanya bukti, konon. Tanyalah sendiri dengan tuan punya tu. Dah buat tak nak mengaku, konon. Husin, kau jangan cakap banyak, Husin. Kau jangan cuba nak runtuhkan hidup aku. Nanti aku bersuara, baru kau tahu. Bersuara apa? Bersuaranya? Kalau ada bukti depan mata ni, ni, buktinya. Tanya dengan Ros ni lah. Apa yang kau dah buat? Sadar diri. Angah, Along tak faham semua ni, Angah. Along tak buat apa yang dikatakan di sini. Percayalah kepada Along, Angah. Hei! Apa yang tak faham? Ni, ni siapa yang punya? Siapa punya? Ini Along punya. Serban Along dah hilang lama. Along cari, ini baru Along jumpa. Hei! Apa yang kau nak cakap banyaklah? Apa yang kau buat? Subuh tadi apa kau buat depan pintu bilik Ros? Anak saudara kau. Kau nak rogol dia kan? Kan? Angga. Sampai hati yang asodong Along macam itu ya. Along ni manusia, ngah. Along punya fikiran. Dia anak saudara Along. Takkan sampai hati Along nak buat macam itu. Astagfirullahaladzim. Oi, cubalah kau buat mengucap, ngah. Bawalah mengucap. Amboi. Mengucap konon. Hei. Sedar tak diri kau tu? Selama ni, kita orang ni buat baik pada kau tu. Beri makan, beri radak kau. Ha? Cekik. Susah payah orang bela kau. Ini balasan kau pada kami. Ha? Kau ni macam anjing tau, anjing. Anjing tau tak? Anjing tersepit. Ha? Orang dah lepaskan kau, kau gigit semua orang tu, ya? Ya Allah. Kau ni manusia ni apa ni? Along tak sekeji apa yang dikata Dek Husin, ya? Along tak sekeji itu. Along dah bersumpah depan mak, depan abah akan menjaga keluarga kita. Akan menjaga Angah dari kecil sampai ke besar. Akan menjaga harta pusaka kita ini dengan sebaik-baiknya. Along tak buat macam itu, Ngah. Bawalah mengucap, Ngah. Bawa mengucap. Ingat, Ngah. Along tak terniat untuk memusnahkan keluarga ini, Ngah. Eh, orang tua terkutuk. Tak sedar diri. Ada baiknya kau berambus dia. Sebelum aku buat laporan kepada polis, penjarakan kau kat dalam tu, ha? Sampai orang kampung semua tahu kau dapat malu, ada baiknya kau keluar dengan secara terhormat. Pergi berambus. Lagi baik. Aku tak akan keluar daripada rumah ini. Eh! Hey. Lebih baik kau keluar dari sini. Aku tak nak tengok lagi muka kau. Nih, aku tak nak pandang muka kau lagi. Aku tak nak pandang muka kau lagi. Muka kau lagi sini. Berambus. Berambus. Berambus kau di sini. Berambus. Berambus. Ini balasan kau pada aku, Long. Aku buat baik selama ni dengan kau. Sia-sia aja. Long, kau dengar sini baik-baik. Daripada saat ini, kau dengan aku putus saudara. Kau bukan lagi abang aku. Faham? Ya Allah. Ya Allah, Salma. Apa kau nak buat, ha? Setan apa yang ngasuk kau, Salma? Kau cakap dengan aku, setan mana yang telah ngasuk kau ni? Kau cakap, ha? Hei, ini bukan setan-setan ni. Inilah gara-gara tua kutuk ni. Anak saudara sendiri nak diperkosa ni. Astagfirullahaladzim. Husin, berat tuduhan kau tu, Husin, berat.
Aku tak percaya orang tua ni buat perbuatan terkutuk. Aku tak percaya. Tak percaya ke tak percaya? Tua bangsat ni dah lakukan, dah buat pun perkara tu. Kau bawa dia, bergambar seperti sini. Tak tengok ke muka dekat sini. Bawa dia, bawa. Apa yang hati kau buat aku macam ini tahu? Aku tatang kau macam minyak yang penuh. Aku jaga, aku belai kau macam darah yang mengalir dari tubuh aku ni. Aku sanggup tak mendirikan rumah tangga kerana semata-mata aku tak mahu isteri aku menaya dalam hidup. Aku dulukan kebahagiaan hidup aku kepada kamu. Salma, Salma. Akhirnya ini yang kau balaskan kepada aku. Tak apalah. Aku redalah jikalau ini ketentuan daripada Ilahi ke atas diri aku. Aku bersumpah, Salma. Walau apa jadi sekalipun kata diri aku, aku takkan balik lagi ke rumah ini, Salma. Hei, tuan kutuk, ni. Ambil ni. Kancut buruk kau ni, bawa bergambar sekali. Yang lain-lain yang tinggal tu, nanti kau bakar je. Sudah, Hasan. Dah, kau jangan nak fikir apa-apa pun lagi. Kau duduk dengan aku ni. Rumah aku ni memanglah tak kaya macam rumah kau tu. Tapi bolehlah nak berlindung dari hujan, ribut, panas ke. Kau duduk dengan aku ya. Kau nak pergi mana? Kau duduk sini. Dah, duduk sini aja. Sir, engkau tu kawan baik aku. Jadi aku tak maulah nak menyusahkan kamu. Biarlah aku hidup seorang-seorang. Kau jangan buat gila kau, San. Tak payah. Tak payah. Kau duduk sini. Aku nak tanya ni. Kau nak pergi sangat ni. Kau nak pergi mana? Nak tuju mana? Aku boleh pergi ke mana saja aku suka, Sir. Aku boleh duduk masjid. Boleh duduk surau. Aku boleh duduk kaki lima. Kamu janganlah bimbangkan aku. Kalau panjang umur, kita datang, kita berjumpa lagi. Sif. Aku sayangkan kamu, Sif. Mulah kawan baik aku, Sif. Aku pergi dulu, Sif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long, cepat sikit Long, makan. Zohor dah lama habis dah. Jaga rumah dia dulu. Ya. Kamu ni manja tak sudah-sudah sampai ketua. Abang kalau tak manja dengan Long, nak manja dengan siapa lagi? Iyalah. Kalau pergi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nasib Pak Long sekarang ni. Pak Long terus yakin Pak Long tak salah. Pak Long ampunkan terus Pak Long. Rosna. Dengar tak? Mak tanya nak ke mana malam-malam hujan ni. Mak, memang kita pergi cari Pak Long, Mak. Memang kita pergi cari Pak Long. Terus risau je hujan ni. Pak Long tengah buat apa katnya, Mak. Memang kita pergi cari Pak Long, Mak. Kita bawa dia balik rumah, Mak. Pergilah. Pergi cari Pak Long kau tu. Sekali kau langkah kaki keluar pintu rumah ni, jangan kau balik lagi. Jangan kau panggil aku, Mak. Mak, janganlah macam ni, Mak. Mak, kesianlah dekat Pak Long tu, Mak. Mak, mela Mak kita pergi cari dia. Rosan kau maafkan Pak Long, Mak. Mela Mak kita... Kau faham tak faham? Ha? Sebelum aku naik angin, Macam mana lah, Long? Alhamdulillah.
ada korang sikit daripada pagi tadi, ingat? Loh, ni, ngah buat bubur. Ni ha, hati unta tu lho. Haji Mekon yang bagi. Dia kata, orang semput lelah kalau rasa insyaAllah boleh baik. Nah, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi, lho tak ada selera nak makan kah? Dah tak ada selera rasa nak makan ni. Loh, ada selera tak ada selera. Lho kena makan. Tak mana nak datang ke tenaga. Long, orang suruh makan. Long tengok orang macam tu pasal apa? Nah, sampai bilalah agaknya nak kena jaga Long bila Long sakit macam ini, ya nak? Sampai bila-bila Long? Sampai bila-bila ngah akan jaga Long? Bila Long sakit ke tak sakit ke? Long tahu tak, dulu kan, masa kecil, Long lah yang jaga ngah. Long lah mak, Long lah abah, Long lah abang, Long lah segala-galanya. Kita takkan terpisah, Long. Kita takkan berpisah sampai bila-bila. Hanya ajal maut aja yang memisahkan kita. Ya, nak. Tapi, nak, kita hanya tahu merancang, ya, ketentuan semua daripada Allah. Sejak akhir-akhir ni, Long selalu aja tercium bau tanggi, nak. Bukan main wangi lagi tanggi itu. Cakap yang bukan-bukan. Long dah habis cakap dah. Cakap yang bukan-bukan. Long suka merepek. Long takkan mati dulu. Biarlah ngah yang mati dulu. Ngah tak boleh hidup, Long. Kalau Long tak ada, Ngah tak boleh hidup. Biarlah kau mati, Long. Ngah, jangan menangis, dek. Jangan menangis. Long tak boleh tengok Ngah nangis. Long suka banget nangis macam ni. Ngah, Long janji. Long takkan mati, Ngah. Long takkan mati. Kasih sayang kita akan kekal buat selama-lamanya, Ngah. Ngah, Long janji pada Ngah. Dah, Mbak. Mbak lah ni, biar Long makan. Biar Long makan, Ngah. Minta lah makan. Jangan nangis, sayang, ya. Ngah, adik Long. Tak ada siapa dalam dunia lagi. Selain daripada Ngah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Berikan cubaan kepada aku, ya Allah. Redolah aku, ya Tuhan. Aku bersyukur di atas cubaan yang kau berikan kepada aku ini, ya Rahman. Cuma apa yang aku pintakan,
Di atas rahmat hujanmu ini, kau selamatkanlah adikku Anga daripada segala bahaya bencana dan juga keluarganya, ya Tuhan. Amin, ya Rabbul Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum, Pak Long. Salam. Pak Long, apa khabar? Sihat? Baik. Sihat, walafiat. Pak Long tinggal kat sini ya? Iyalah, ini rumah Pak Long kita ni. Mana tadi? Kamu diri tu. Masuklah duduk. Kenapa sedih ni? Kenapa ni? Ha? Pak Long. Pak Long harus minta ampun saya dengan Pak Long. Ros dah sedar dah sekarang bukan Pak Long yang cuba rogol Ros hari tu. Orang tu besar, tinggi, tak sama pun macam Pak Long. Pak Long, Pak Long, mainlah Pak Long. Kita balik rumah kita, eh, Pak Long. Tak payahlah. Biarlah Pak Long duduk sini sorang-sorang. Lagipun tempat ini aman, tenteram bagi Pak Long. Tak ada siapa yang kacau Pak Long. Terus ada bawa makanan untuk Pak Long. Pak Long makan ya. Terus masak. Mak dah tahu ke?
selamatkan kamu. Apa lu tak sedih tu? Baru gembira. Cuba tengok apa ni. Apa? Gini. Apa? Ini dia saham yang aku janjikan tu. Macam mana? Duit? Macam mana? Duit kan? Dan... ting-ting. Apa ni? Woi! Wuih! Hantai ku dapat balik! Satu dah ditebus. Ni apa? Tengok. Yang RM5,000 aku pinjam tu, bayar RM10,000. Duit? Banyaknya? Tak lama lagi tanah tu pula kita tebus. Terima kasih. Pak Nasir, ada tak Pak Cik? Ros tahu tak mana Pak Long Ros duduk sekarang? Ros tak tahu Pak Nasir. Dah puas dah Pak Cik cari dia. Ros tolong ya Ros. Kalau Ros tahulah mana rumah dia, tolong bawa Pak Cik juga dia. Pak Cik rindu sangat dengan dia. Pak Nasir, Ros minta maaf sangat. Ros tak tahu dekat mana Pak Long. Yalah. Kalau dah Ros cakap macam tu, Pak Cik nak cakap macam mana lagi? Pak Cik ni pun dah tua, Ros. Entah esok, entah lusa Pak Cik mati. Jadi, sebelum Pak Cik mati, Pak Cik ingin sangat nak jumpa dengan dia. Ini yang kau namakan rumah, Azhar. Memang kau ni keras kepala. Dah. Kau kemaskan kain baju kau, kau ikut aku balik rumah. Duduk dengan aku. Sedih aku tengok kau macam ni. Itu orang kau. Ini rumah aku. Aku ada hak atas rumah aku. Kalau kau hormatkan aku, kawan aku, kau kena hormat juga apa yang ada pada aku. Entahlah. Aku pun tak tahu kenapalah Tuhan jadikan kau manusia degil kawan aku. Dan ini rezeki aku. Ini yang tentu dia Allah Ta'ala kepada aku. Aku terimalah, aku redha. Datang ni tangan kosong kan? Malam ni memang kosong. Lain kali aku datang bawa buah tangan. Malam ni penumbuk je yang aku bawa. Tak apa, Pak Long.
Terus ada bawa makanan kesukaan Pak Yong. Terus bawa roti telur. Terus kita makan sama-sama ya. Iya. Naik dah pun. Pak Nasir makan sekali ya. Mak je lah. Dia lapar tu. Kalau tahu. Untuk Pak Nasir. Makasih lah. Sal! Cepatlah sikit. Terhembit. Allah. Walah, sabarlah sikit. Awak tak? Ya Allah, dah macam tong lagi. Bang. Bang nak bawa Sal pergi mana? Ya Allah dia ni. Dibawa salah, tak bawa salah. Kalau tak bawa, kata itulah, inilah. Hari ni saya ada satu benda surprise untuk awak. Cakaplah elu-elu. Oi, tempat ni dahsyat. Memang istimewa. Dah, mari kita pergi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mak Ros apa khabar? Oh. Mak alhamdulillah sihat juga lu. Oh. Abah apa? Abah macam tu lah. Abah tu macam biasalah Pak Long kan. Tapi kan kebelakangan ni Ros tengok Abah macam banyak duit je Pak Long. Tapi macam biasa Abah selalu je balik rumah lambat. Kadang tu sampai tak balik rumah. Lepas tu kan Ros tanya Mak, apa yang Abah buat? Mak kata, apa Abah buat kerja bisnes saham dia tu. Entahlah, Ros pun tak tahu Pak ni. Pak Long, berapa kali terkempak dengan dia, dengan nasihat dengan dia. Jadi-jadilah buat kerja tak seronok. Kita dah tua buat secara tu pula. Ayah nak tanya dekat. Ros! Ros! Agam jadah punya anak. Balik kau. Kau buat apa datang sini, ya? Kau buat apa datang sini? Ros tak buat apa-apa, Mak. Mak jangan macam ni. Ros cuba jumpa Pak Long. Hei! Jumpa apa? Tu. Yang kau bagi orang tua tu cicit minta kedarah buat apa? Ha? Kau ingat, Ros? Sekali lagi kau datang jumpa orang tua lahanat ni, aku tak mengaku kau anak aku. Aku tak halalkan susu aku yang mengalir dalam badan kau. Faham? Ewan tu, kau ni memang manusia yang tak tahu diuntung. Tak ada otak, tak boleh fikir. Tua je boleh harap. Ni. Mak! Daripada aku bagi kau cekik otak ke darah, lebih baik aku bagi anjing yang makan tahu. Anjing! Balik! Pak Long! Balik! Pak Long, Mak! Mak, jangan nak balik! Pak Long, saya minta maaf! Pak Long! Pak Long! Pak Long! Tuan Haji Long! Kenapa duduk kat sini Tuan Haji Long? Tak duduk aja kat longkang. Jangan kau ingat kau dah keluar pada rumah, kau boleh hidup aman. Tak ada Long ni usin kau, usin. Aku dah kata aku akan buat. Aku akan susahkan kau, akan buat kau. Sin. Jadi-jadilah kerja kau, Sin. Kerja ni dah tua, bawa-bawa lah bertobat.
tak guna satu sen apa yang kau kerjakan selama hari ni. Eh, kalau aku buat pun, duit aku, harta aku tak ada kena-mengena dengan kau. Duit sebanyak mana, setinggi mana sekalipun, kalau dia korek, dia cebak, dikikir, lama-lama dia akan susut, lama-lama dia akan menjadi paya. Eh, kalau jadi paya pun bagus tu. Ha? Aku boleh bela ikan, boleh rendam kau. Kalau dah nak mati tu, dah terkira muda dah tua tu. Bila dah cukup tempoh sampai hajar, dia mati juga, Sen. Ingat tu. Oh, ni tambah nyakitkan hati aku pula rasa kita. Dah makin tua dah nak mampus, dia makin kurang ajar pula. Aku minta maaflah kalau itu kau katakan aku kau ajar, Sen. Tapi aku tak berniat nak matikan begitu pada kamu. Ella, aku tak akan biarkan kau hidup senang lo. Nanti kau tahulah, ya. Pergilah balik, Zen. Pergilah balik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Abang ingat, bang, apa yang kita bincang tadi? Eh, ingat apa ni? Hei, abang ni. Abang jangan mengada, bang. Aina serius ni. Kalau abang tak ceraikan bini abang, Aina akan pergi ke orang kampung bagi tahu semua pasal hubungan kita. Malu abang nanti. Alah, janganlah macam tu, sayang. Aina peduli apa? Abang mesti ceraikan bini abang. Pasal kahwin dengan Aina. Kalau tak, bang, Aina sendiri akan pergi jumpa bini abang. Bagi tahu pasal hubungan kita dengan pasal anak dan perutnya. Ha, abang bertanggungjawab lepas tu. Yalah sayang, yalah. Abang akan ceraikan bini abang bila kita kahwin, okey? Okey. Tapi abang ingat kalau abang bohong, siap abang. Malu abang nanti. Sampai macam ni, korang buatkan kau masih lagi nak rindu dalam hubungan kau ni. Dah lah, buanglah mana degil kau muda-muda dulu sampai tua tak payahlah. Kau ikut aku, duduk dengan aku. Sir, ini adalah ujian untuk aku, Sir. Dan aku redha di atas ujian yang diberi di Allah Ta'ala kepada aku ni. Jadi buat masa ini tak payahlah aku pindah dari sini duduk rumah satu-satu. Wah, imam rumah kau sekalipun. Aku lebih tenang duduk di sini, aman. Tak ada siapa kacau aku dan aku tak kacau orang. Kamu pula, kalau kamu nak jengah-jengah aku datanglah jengah aku setiap masa yang aku suka. Tak ada larangan bagi kau, Sir. Kalau kau duduk dengan aku pun, bukannya kau kacau aku.
Ish, kau ni tengok degil ni tak habis-habis lagi. Aku bukan apa, Sahat. Bila duduk kat rumah, kenangkan kau orang-orang sedih aku. Dengan nyamuknya, kotornya, dengan hujan. Terima kasih banyaklah, Sik. Di atas cadangan kamu tu. Tapi buat masa ni aku tak sanggup lagi. Tak dapat lagi nak bersama-sama dengan kamu. Tak dapat lagi nak pindah rumah kamu tu. Biar aku duduk sini sorang-sorang. Aku tak faham dengan Salma. Ikut sangat cakap laki dia tu. Dia tak fikir ke yang kau ni daripada muda sampai ketua berkorban jaga dia. Ini balasan dia. Sudah, Sik, sudahlah. Janganlah kamu sebut campur. Itu dunia dia, urusan dia. Dia ada laki, dia kena ikut laki dia. Aku ni apa orang luar. Biarlah Allah ya dia yang membalas segala budi baik dia tu. Menyedarkan dia tu. Nanti aku jumpa dia. Aku nak cakap sikit dengan kepala otak dia yang tegil sana tu. Tak payahlah, Sik. Tak payahlah kamu masuk campur. Janganlah cari susah. Biarlah dia dengan urusan dia. Aku dengan urusan aku. Kalau Allah Ta'ala nak tunjukkan siapa salah, siapa yang benar, Allah akan tunjukkan. Dan kita tengoklah besok, insyaAllah. Dahlah, saya minum air ni. Ini pun nasib baiklah kau. Apa nama, workshop ni. Ini bagi aku tumpang di sini, bagi gunakan air, bagi gunakan elektrik dia. Dapat aku masuk, apa nama, masak air. Dah, orang bagi elektrik. Kenapa aku tak pasang lampu je ni? Aku tak nak lah masang lampu. Apa nama gunakan karen dia. Aku lebih suka pasang lilin. Mudah tidur, mudah bangkit daripada tidur. Nak buat tahajud ke, nak buat apa ke. Ayolah. Nanti kalau dah kau tak nak duduk lagi bangulu kau ni, cakap je lah. Berat tangan ambil kau pindah rumah aku je lah. Ayolah. Janganlah kamu susah-susah pula tu. Kalau sempat nanti aku bagi tahu kamu, aku datang duduk dengan kamu. Tapi kalau tak sempat, janganlah pula kamu kecil hati dengan aku. Maafkan aku, eh. Dah, saya minum dah. Sallallahu ala Muhammad. صلى الله عليه وسلم. Abang Hussein, ini rumah Abang Hussein ke? Abang Hussein, ni awak ni siapa ni? Saya Aina. Makcik ni orang gaji Abang Hussein ke? Nampak macam perempuan Jawa je. Cantik rumah ni, bersih. Pandai makcik jaga, ya? Eh, asal kau ni kurang ajar sangat tak sekolah, eh? Ha? Tak ada agama? Masuk rumah orang tak beri salam? Aku ni bini dia lah. Ni anak dia. Kau ni siapa? Patutlah dia cari saya. Ni, nanti kejap. Ni, awak ni siapa ni sebenarnya ni? Saya kawan dia. Saya dengan Abang Hussein dah kawan lebih kurang 2 tahun. Dan sekarang ni, saya mengandung 5 bulan. Anak dalam perut ni, anak Abang Hussein. Kau ingat senang aku boleh percaya cakap kau, eh? Ha? Kau ni tanta pelacu ke? Perempuan sundal mana? Tak jantan mana yang kau tidur? Jantan tu yang dah buntingkan kau, kau kata ni anak Abang Hussein? Kau ingat aku boleh percaya cakap kau? Makcik, saya datang ni bukan nak bergaduh dengan makcik. Tapi saya nak bagi tahu kat makcik, lepas Abang Hussein ceraikan makcik, dia akan kahwin dengan saya. Dan semua harta makcik ni akan menjadi milik saya. Tak apalah. Saya balik dulu, ya. Ni. Makcik tak payahlah nak baran sangat. Tak baik tau. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam.
dia tak tidur, bang. Tunggu abang balik. Oi, bagusnya bini aku ni. Dah makan dah? Dah makan hati. Alah, kesiannya. Abang ni terasa lapar pula nak makan. Ya, kat luar tak makan ke? Makan juga, tapi jamah-jamah je lah. Oh, ya. Dia lagi rindu masakan isteri yang tersayang ni. Rindu masakan isteri yang tersayang pun, abang tetap makan luar kan, bang? Alah, itu kata orang tu jamah-jamah aja. Mana makan? Saya dah buang. Kau buang pasal apa pula? Aku belum meradak lagi. Janganlah nak buat lawak bodoh pagi ni. Ay, nak meradak apa pula kat rumah? Kan dah meradak kat luar. Bang, sampai hati abang buat Sal macam ni, ya? Sal dah berkorban segala-galanya untuk abang kerana abang Sal sanggup halau Long. Long tu memang tak guna. Ha? Dia tu jadi batu penghalang. Dahlah gitu bodoh baral pula tu. Bodoh-bodoh Long. Baral-baral Long. Dia tak kaki betina. Petang tadi ada betina datang kat rumah ni. Dia kata anak yang dalam perut dia tu anak abang. Siapa betina tu, bang? Penyedap abang? Dah berapa lama dah abang berzina dengan dia? Ha? Mak! Kurang ajar kau, ya? Binatang tu. Ya, binatang. Pukullah binatang ni! Pukullah binatang ni! Hei! Kerana binatang ni abang hidup! Hei, kau tahu tak? Kau ni betina tak guna, tahu tak? Ha? Engkau kaya, tapi aku ni miskin. Aku jadi laki kau, jadi papa ke dana, hina dina. Ha? Cekai, tak ada harta benda. Mana nak ada harta kalau dah jantan pemalas? Tak kerti nak kerja, makan hasil bini. Hari-hari aku bagi kau duit, ha? Segala barang kemas aku bagi kat kau. Tanah aku bagi dekat kau untuk apa? Untuk saham. Saham apa? Cakap dengan aku! Saham akulah. Saham judi. Tahu judi? Ha? Judi tahu judi? Jadi hari-hari abang minta Ros duit tu semua untuk judi. Lepas tu bila Ros cakap Ros tak ada duit, abang suruh Ros minta pada mak tu semua-semua sebab judi. Sampaikan abang suruh Ros gadai rantai tu semua sebab judi, abah. Jadi abang gadai tanah rumah ni untuk abang berjudi? Ya! Sebab masa tu, aku perlukan duit. Aku kalah judi. Habis tu lepaskan diri aku, aku juallah tanah tu. Jangan-jangan abang yang cuba berkuasa Ros, kan? Lepas tu abang fitnah Pak Long. Lepas tu bila Pak Long dah kena halau dari rumah ni, abah dapat jual tanah rumah ni, kan? Abah! Hei! Buat apa aku perkosa kau? Ha? Mak. Baru satu minit, Mak. Lelaki tu tinggi. Mak harus ada cakap kat sini. Tengok, Mak. Bab! Buka, Mak! Tulang! Betul ke abang yang buat? Cakap! Ya! Memang aku yang buat. Tapi aku ni bukan haruan yang makan anak, tahu tak? Ya, memang betul. Memang aku yang rancangkan segala-galanya. Sayangkan anak kau. Jadi kalau apa-apa berlaku pada anak kau, kau akan buat apa juga yang perlukan.
Jadi dengan cara tu kau boleh halau abang kesayangan kau tu. Lepas tu bolehlah aku jualkan tanah tu. Aku dapatlah duit. Loh? Apa Loh? Jadi betul lah abah yang buat semua ni. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rahman, Ya Rahim. Jika inilah ketentuanmu yang terakhir yang kau berikan padaku, aku redha, Ya Allah. Aku redha engkau putih ambil. Kau mengambil akan jiwa yang hadirku. Kau ambil akan nyawaku. Aku redha, Ya Allah. Namun itu aku bermohon kepadamu. Kau selamatkanlah adikku. Kau lindungilah daripada bahaya bencana. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Dah datang ni, Long. Nak minta maaf dengan Long. Dah banyak dosa dengan Long. Nggak salah dengan Long. Nggak kata Long macam-macam. Dia sebenarnya memang gaya tak kenang budi, Long. Maafkan saya, Long. Memang betul kata Long. Bawa dosa yang tak guna, Long. Dia memang tak ada hati perut, Long. Dia musnahkan hidup kau. Dia hancurkan harapan, Long. Dia musnahkan kita, Long. Kau minta apa, Long? Kau minta maaf, ya, Long. Kau memang tak guna, Long. Kau memang tak guna, Long. Kau memang ada yang derhaka, Long. Maafkan kau, ya, Long, ya. Maafkan kau, Long. Sabtu, Ibu. Belum. Nah, kasih. Satu ribu. Up satu. Oi. Ini hari boleh mandi. Stop. Lo bangun lo.
ajak Long balik. Kau nak masak. Kau nak jaga Long. Kau nak tuan Long makan dalam bengkas. Long makan. Long, bangun, Long makan, Long makan. Long. Aku kena langgar kesal. Tak.